الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Setiap pembicaraan tentu kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu atiullah, karena ketika kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan terlibat dalam pembicaraan kita. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Musa mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, harfiah dan syariah. Ini memang berarti wahai hamba-hambaku yang beriman, yang percaya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki maksud yang lebih dalam lagi. Dalam hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alladzina amanu, ini artinya bahwa hamba-hambaku ingin aman, ini mencapai suatu tempat yang aman. Atiullah, maka dia tertibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam harfiah memang atiullah itu ta'atilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita mendengar kata taat, pasti ego kita tidak akan mau menerimanya. Karena apa-apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu segala sesuatu yang tidak disenangi oleh ego kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu makna yang lebih dalam lagi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan atiullah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai hambaku, hiduplah bersamaku, berlarilah menuju aku wahai hambaku, berzikirlah kepadaku wahai hambaku. Karena setan kita hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapapun yang hidup bersama Allah, siapapun yang melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat dia itu aman dan jangkauan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya suatu kekuatan, kekuatan yang berasal dari hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kekuatan yang berasal dari dunia ini, bukan kekuatan yang berasal dari otak kalian, bukan kekuatan yang berasal dari pikiran kalian, bukan kekuatan yang berasal dari gampang yang kalian lihat, bukan kekuatan yang berasal dari negara-negara yang kalian lihat. Namun kekuatan itu datangnya unseen. Jadi kekuatan itu datangnya di tempat yang kalian tidak pernah melihatnya, kalian tidak pernah menduganya. Namun kalian harus melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kalian, dalam pembicaraan kalian. Karena ketika sekejap saja kita ini tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita, dalam pembicaraan kita, maka kita ini akan terlibat dengan setan. Kita akan terlibat dengan aktivitas kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat. Nabi mengatakan, wahai Allah, wahai Tuhanku, jangan kau tinggalkan aku bersama egoku hanya sekejap. Artinya jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksum, yang dijaga dari setan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disucikan dan setiap kotoran, setiap dosa, setiap kesalahan saja, Nabi berdoa seperti itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Tentu kita ini lebih membutuhkan doa-doa seperti itu. Lebih sering untuk mengatakan, wahai Allah, wahai Tuhanku, aku membutuhkan, wahai Tuhanku, jangan biarkan aku bersama diriku, jangan kau biarkan aku bersama diriku. Walau hanya sekejap. Jadi saat ini, di saat kita masuk pada fase kehidupan yang sulit sebelum terjadinya perang nuklir atau perang dunia ketiga, sebelum terjadinya sesuatu yang lebih sulit lagi ketika dajjal itu datang, maka ini adalah pintu awal dari kesulitan-kesulitan hidup yang akan datang, yang menang setelah ini. Maka itu saat ini kita semua melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita semakin hari semakin terjerembab ke dalam masalah-masalah, ke dalam situasi-situasi yang sulit, ke dalam segala sesuatu yang tidak mudah untuk dilewati. Jadi, lalu apakah Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan kita begitu saja dengan mengatakan alladzina amanu wa atiullah? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan ayat itu dengan mengatakan wa atiur rasul,
Mayyati'ur Rasul faqat atawa. Hiduplah bersama Rasulku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau artinya secara harfiah, atiur Rasul itu patuhlah pada Rasul atau taati Rasul. Namun betul itu kita tidak mampu, tidak mau mendengar. Kalau kita dengar, kamu harus patuh, itu kita akan menolak. Begitu. Karena ego kita ini merupakan suatu kekuatan yang berdiri di sisi binatang, sehingga tidak mudah untuk kita membuat dia itu nurut dengan kehendak kita. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu makna lebih dalam lagi tentang kita ar-Rasul, yaitu dengan memberikan makna itulah bersama Rasul, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya kita ini bisa hidup dengan kajian Nabi Muhammad SAW dalam hidup kita, yaitu dengan cara mencintai Rasulullah SAW. Karena ketika kalian mencintai Nabi, maka sesungguhnya Nabi yang belum mencintai. Lalu kalian akan bersolat, akan berpuasa khusus, dan Nabi SAW akan menjawab salam-salam kita, memberikan syafaat atas salat-salat yang kita lakukan, puasa-puasa yang kita lakukan. Maka itu cara kita hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah maksum atau dijaga oleh Allah dan setan. Makanya siapapun yang ingin hidup aman, tidak terjangkau oleh setan, caranya kita hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, libatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. Lalu bagaimana caranya? Dengan cara melibatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah. Tapi sebelum Atiullah Muhammad Rasulullah Amin Amrinikum, kita mengucapkan Allahumma sana'ana Sayyidina Muhammadin wa ala ala Muhammadin wa barik wa sallim ajallahi. Agar pembicaraan kita ini melibatkan Nabi SAW dalam setiap pembicaraan. Siapapun yang berbicara dengan melibatkan Nabi SAW, maka pembicaraan itu akan berbentuk cahaya. Maka pembicaraan itu akan menjadi pencerahan-pencerahan. Maka pembicaraan itu akan memberikan jalan-jalan keluar bagi masalah-masalahnya. Wa alin amri minkum. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu namanya adalah Nabi Cahaya. Nabi Nur. Wa Nur. Ialah cahaya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan suatu ayat berikutnya. Bagaimana supaya kita ini bisa merasakan kehadiran Nabi dalam hidup kita? Kita tidak melihat Nabi, kita tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mengetahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hanya tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui buku-buku, melalui kitab-kitab. Tapi apakah itu cukup? Itu belum cukup. Karena ketika kalian hendak pergi, misalnya dari sini kalian mau pergi ke Demak, kalian hanya mau bawa suatu peta atau map, itu belum cukup. Karena bisa saja kalian tersesat, bisa saja kalian tidak sampai-sampai, bisa saja kalian akan keluar dari arah menuju ke kota Demak. Makanya saat ini para driver, orang-orang yang suka berpergian, orang-orang yang berada di jalan, mereka lebih senang menggunakan Google Map. Map yang bisa ngomong. Coba kalau mapnya nggak bisa ngomong, mapnya kayak zaman dulu jadul, mapnya bisu gitu. Pak Oki ini malah marah-marah, ini apa ini masalah? Enggak mau ngomong-ngomong gitu. Itu udah sampai mana ini? Terus turun dulu nanya orang, Pak, sampai mana Pak? Oh Pak, Anda telah sampai di Zimbabwe. Mau ke Demak sampai Zimbabwe. Makanya Pak Oki sekarang kalau pergi kemana pun, mau dekat mau jauh, walaupun sebenarnya tahu jalannya, tapi enggak mau repot. Jadi gue mau ke Tanah Merah ke Bodo, mereka bilang, siap bos, udah tinggalnya. Nanti mereka bilang, kiri bos, oke kiri, kanan bos, oke kanan. Jangan lupa mampir tempat bakso bos, beli bakso dulu bos, oke. Jadi seperti itu. Ini adalah gambaran kecil. Jika kita ini dari tempat-tempat lain, kita bukan Google Map, bagaimana kita untuk menjaga hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita untuk menjaga hati Allah Subhanahu Wa Taala? Begitu. Makanya kita membutuhkan Google Map yang itu terhubung dengan kajian Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan
patuhlah kepada syekh kalian, syekh kita, guru-guru kita, masyaikhina, syuyukh kita. Karena apa? Wali-wali Allah itu dimakfu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-wali Allah itu dimaafkan dari kesalahan-kesalahannya. Makanya jangan pernah berpikiran tidak baik, atau jangan pernah berpikiran buruk, jangan pernah memiliki prasangka buruk dengan wali-wali Allah. Karena wali-wali itu dimakfu oleh Gusti Allah. Kalau Gusti Allah saja memakfu, bagaimana kita? Ketika kita berpikiran buruk pada wali-wali Allah, artinya yang pertama kita tidak memaafkan wali tersebut, padahal wali itu tidak membuat kesalahan pada kita. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Bangsa. Setelah ada Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Lah, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Ladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Maka hiduplah bersama Allah, libatkan Allah Subhanahu wa Taala dalam hidup kalian. Jadi kita bisa melihat apakah kita ini melibatkan Allah dalam hidup kita apa tidak. Caranya bagaimana? Setiap hari 24 jam kita ini ikut Allah apa tidak? Kita ini berbicara dengan Gusti Allah apa tidak? Kalau sehari 24 jam kita tidak berbicara dengan Allah Subhanahu wa Taala, tidak ingat pada Allah Subhanahu wa Taala, tidak zikir, itu artinya bahwa kita ini tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Taala. Walaupun kita ini fasih dalam berbicara tentang agama, walaupun kita ini fasih dalam berdakwah, tapi kalau kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Taala, maka setan yang terlibat dalam aktivitas kita. Begitu pula dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita tidak mendapatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu setiap pembicaraan tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. Tidak akan sampai berkahnya itu dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Makanya ketika kita sholat pun kita harus membaca sholawat. Lalu yang ketiga, wa'lil amri minkum. Nah, yang ketiga ini adalah suatu kode atau kode rahasia, di mana ini yang memiliki cuma orang-orang yang memiliki syekh, atau orang-orang yang ikut thariqah atau ikut dalam karapan-karapan untuk mendekati Gusti Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya ada jalan. Kalau disuruh berlomba, kira-kira ada jalannya enggak? Pasti ada kan? Misalnya Pak Supri mengadakan balapan MotoGP, mengundang semua pembalap seluruh dunia, tapi enggak punya jalan, enggak punya sirkuit, katanya udah pokoknya yang penting balapan aja. Kira-kira bisa terjadi enggak? Enggak terjadi. Adanya apa? Eksiden, kecelakaan, tersesat. Makanya kalau Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, ikuti imam kalian. Ini artinya bahwa ada suatu jalan di mana jalan itu bisa dipakai untuk melakukan suatu perubahan atau berapa. Dan pasti ada imamnya, ada guide-nya, ada map-nya di sini, Google map-nya pasti ada. Begitu. Nah itu Ma'adhi Rasul Wa'ilin Amri itu. Dan oleh Amri Mintumnya yang dimaksud adalah orang-orang yang berwenang untuk membimbing kita semua, atau syekh kita, guru kita. Jadi seperti itu. Jika kita memiliki hubungan dengan Allah, kita melibatkan Allah, kita melibatkan Nabi, dan kita melibatkan guru-guru kita, maka pembicaraan kita ini akan terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akan kita beri ilmu-ilmu pencerahan. Jadi seperti itu. Bagaimana caranya kita melibatkan guru-guru kita? Nah ini sebenarnya kode rahasia. Kalau di FB Distur Yasegi Madar, orang pada nanya, ini apa ini Distur Yasegi Madar? Apa ini? Ini makanan tipe apa ini? Apa ini gorengan ala Somalia? Atau gorengan Zimbabwe? Atau gorengan yang pakai bawah dari ketel sesatannya tadi? Distur Yasegi Madar itu dasar versi yang artinya itu telur hoi aku Tuhan Guru. Nah, makanya setiap distur yang saya di madar itu ada pintunya, ada madar dialog, ada madar roha, dan seterusnya tergantung siapa guru kita, begitu. Siapa pintu kita, begitu. Inilah kenapa kok kita setiap aktivitas itu mengatakan distur yang saya di madar,
Rabnya cukup di dalam hati aja. Karena kalau diucapkan terus menerus nanti jadi fitnah begitu. Jadi itu sudah saya dimakan. Kalau pada haknya kita ucapkan terus menerus itu juga jadi fitnah. Nanti jadi kita ngajari pada roha. Padahal kita ngajari pada dia imam atau pada dia. Pikirannya kita ngajari longkak. Padahal tidak. Menurut haknya itu cuma untuk amalan itu untuk sedikit awal saja, tapi tak boleh juga. Makanya kenapa kok kalau di internet tidak kita sebutkan secara detail, hanya sesekali saja kita hanya ditulis di madad. Ketika madad maka hati kita ini kita hubungkan dengan guru kita untuk kita syukur. Begitu. Nah, makanya ketika Allah mengatakan Atiullah wa atiur Rasulullah alaihim. Disitulah Allah SWT memberikan suatu jaminan keamanan bagi siapa? Bagi orang hidup bersama Allah. Bagaimana syarat-syaratnya supaya bisa hidup dengan Allah? Maka hidup dari kaji Nabi. Bagaimana caranya supaya hidup dari kaji Nabi? Supaya kita bisa merasakan kehadiran Nabi dalam hidup kita. Paling tidak kita bisa menikmati indahnya zikir-zikir atau indahnya sholat-sholat khosir-khosir. Yaitu dengan orang-orang berhubung dengan kaji Nabi. Orang-orang jiwanya berhubung dengan kaji Nabi Muhammad SAW. Wani SAW itu para wali-wali Allah berhubung kita. Nanti kaji Nabi mengatakan al-ulama al-wasatul anbiya, wali-waliku atau ulama-ulamaku itu orang-orang yang terhubung dengan para Nabi. Artinya apa? Bahwa ada ulama-ulama yang itu diklaim oleh kaji Nabi. Ada ulama-ulama itu yang diklaim oleh masyarakat mungkin karena dia lulus universitas, atau dia bisa ngaji, atau dia mungkin jadi ulama, atau mungkin dia mendadari seperti seorang ulama, atau kita menjadi ulama karena bisa ngaji. Padahal jika seseorang itu tidak mendapatkan otoritas untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama ini, lalu dia itu berdakwah untuk siapa dan kepada siapa dia akan berdakwah? Begitu. Sebenarnya begitu kalau dalam literaturnya. Begitu. Namun karena sekarang itu dunia internet sudah sangat begitu besar sekali, sehingga setiap orang sekarang bisa mengklaim diri sebagai seorang ulama. Lalu dengan mudah untuk mengatakan, oh ini sesat, ini kita, ini sesat, ini sesat, ini kita. Tanpa belajar ilmu yang benar, ilmu yang kuat, ilmu yang memiliki fondasi yang kuat. Apa itu ilmu dengan boleh sebab? Ilmu yang dihukum dan dihukum sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Jadi ada dua jenis ulama. Satu ulama itu ulama yang diklaim oleh kaji Nabi, satu ulama mungkin ulama-ulama yang mereka memiliki gelar melalui dirinya melalui universitas atau mungkin melalui cara mereka belajar. Namun penting sekali kita menuntut ulama yang dikirim oleh kaji Nabi. Supaya apa? Supaya kita ini sampai kaji Nabi, kita bisa merasakan hadirnya kaji Nabi dalam hidup kita. Makanya di Allah wa sallallahu alaihi wasallam harus terhubung. Kalau enggak terhubung, ilmunya ada di kepala. Jadi itu tidak kepala. Kepala itu isinya sudah banyak, sudah matelah itu, beban itu, pengen nikah nanti, belum nikah pengen nikah, pengen cerai itu cari wadalan lagi, pengen kendaraan, pengen mobil, pengen punya banyak uang, pengen rumah mewah, pengen dan pengen semuanya. Jadi kalau ilmunya itu kita berhubung dengan kaji Nabi, tentu dia akan ikut dalam godang pikiran kita, di godang pikiran memori kita. Sehingga ilmu agama itu seolah-olah menyatu dengan ilmu-ilmu dunia. Artinya apa? Agama dipanggil penyari dunia. Iya. Diundang ceramah di mesinnya Pak Sutri, lihat amplopnya awalnya besar. Oh iya, ani datang. Acara jam berapa, Pak? Jam 7. Jam 3 dini hari saya sudah datang. Jam 7 malam kan? Habis maghrib kan? Bisa kan? Jam 3 dini saya sudah datang. Tapi kalau bertahun-tahun aku akan cuma 50 ribu terus kan ya. Jam berapa pun jam 7? Ya insya Allah.
dengan dunia. Jadi ilmunya itu nilainya sama dengan dunia atau pikirannya, harganya sama. Tapi kalau ilmunya itu terhubung dengan kajian Nabi, tentu itu tidak diperjualbelikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperjualbelikan ilmunya. Walaupun seandainya orang-orang yang berdakwah itu niatnya untuk nyari uang, untuk nyari amplop, untuk nyari popularitas, atau untuk nyari supaya terkenal, atau supaya dikontrak di TV-TV, berarti mereka harus membayar royalti kepada Kanjeng Nabi. Ya iya toh, kalau mereka enggak bayar royalti kan haji kan Kanjeng Nabi kan yang bawa ini agamanya. Nah kalau mereka enggak bayar royalti ke Kanjeng Nabi, berarti ilmu dari Kanjeng Nabi dari siapa kalau ke Kanjeng Nabi? Sedangkan enggak ada jalan lain. Akhirullah wa Rasulullah dan Amin Nabi berarti ke siapa? Ke setan. Jadi makanya harus ke Madinah. Lalu bawa amplop dia Rasulullah dia lahir ke dirinya. Terus tiba-tiba bisa Allah kasih dia bisa bini kasih Nabi dia gudul makhluk nih. Selalu Nabi Muhammad. Selalu Nabi Muhammad. Selalu Nabi Muhammad. Hei, hei, hei.